Jeddah yet. We will go to City Amina place. We will climb the mountains. We will try our best. We will sweat until we reach the end. 2 hours later. Kayaknya masih lurus. Jadi apa? Masih nggak kelihatan dari jauh tuh ada apa di depan gitu nggak kelihatan? Tuh, lihat nggak? Eh, beda bukit itu, ban. Itu ada jalan, cuy. Iya, maksudnya kita sekarang tuh di sisi yang salah. Kecil sih dan. Guys, jangan sampai nangis ya, ini kan rumah kita. Bulan Hari Raya Idul Adha ini katanya kan ayah dari Bang Atta Halilintar dan Bang Thoriq itu akan balik ke Jakarta. Tanggapan Pak Haji seperti apa nih melihat orang tuanya yang akan pulang ke Jakarta? Pak Haji juga mungkin secara hubungan mungkin akan bisa lebih dekat lagi, mungkin akan menemui atau seperti apa Pak Haji? Kan keadaannya udah sehat. Bagi saya sih ya untuk saat sekarang sih biasa-biasa saja. Kita nggak bisa. Ya kita sekarang hanya bisa menanggapinya sehingga biasa-biasa saja. Karena apa? Karena statusnya kan sekarang ya hanya kerjasama ya. Mereka itu yang bisa kita katakan status anak saya ini dengan story hanya status kerjasama. Halo sahabat fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar serial berita tanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tanggapan mengejutkan diurai oleh Haji Faisal. Sampai muncul berita dari wowkeren.com, Gen Halilintar siap pulang ke Indonesia. Haji Faisal ayah Puji justru tolak ketemu. Ya, nampaknya Haji Faisal menanggapi dingin-dingin saja. Biasa-biasa saja kepulangan dari Gen Halilintar yang sempat bikin heboh karena kita tahu mereka lama di luar negeri dan Gen Halilintar adalah keluarga dari Thoriq Halilintar. Sementara kita tahu hubungan Thoriq dengan Puji sudah semakin dekat. Namun Haji Faisal nampaknya menanggapinya biasa-biasa saja. Sepertinya dia kan dari pihak wanita ya guys. Kalau dia terlalu agresif misalnya pasti akan menimbulkan syakwa sangka yang lain dari keluarga Gen Halilintar. Jadi Haji Faisal menanggapinya biasa-biasa saja. Dan bahkan mengatakan bahwa Thoriq dan Puji ini hanya partner bisnis. Kalau itu pacaran ya biasalah usia anak muda. Artinya Haji Faisal juga tidak terlalu respon dengan kedatangan keluarga Gen Halilintar. Karena kita tahu berkembang di luaran sana isu-isu tidak sedap bahwa keluarga Gen Halilintar tidak merestui hubungan Thoriq dengan Puji. Kemudian keluarga Gen Halilintar juga tidak membawa oleh-oleh untuk Puji karena memang Puji belum jadi mantunya. Dan saat Puji ke Singapura juga tidak sempat bertemu dengan keluarga Gen Halilintar. Inilah mungkin yang membuat Haji Faisal biasa-biasa saja, tidak terlalu euforia dan tidak mau melakukan inisiatif untuk bertemu guys. Kalau soal mereka berkenalan berpacaran itu di dalam umur mereka seumur sekarang itu hal yang lumrah aja bagi saya. Jadi karena saya tidaklah dia tidak kenal saya si orang tuanya, saya tidak kenal dengan orang tuanya. Tentu dengan status seperti sekarang tentu kuranglah elok juga ya. Siapa yang mau memperkenalkan diri? Apa dia memperkenalkan diri? Saya memperkenalkan diri. Kan itu dialah berjalan dulu apa adanya, semua itu seperti apa adanya. Di mana nanti muaranya? Nah, disitulah baru kita melangkah, baru kita berbicara, baru kita menyampaikan sesuatu. Kalau untuk sekarang, ya kuranglah elok. Karena status kan masih hubungan kerjasama. Itu aja. Mungkin setelah mereka datang ke Jakarta, mungkin apakah akan ada pertemuan, mungkin pertemuan yang bisa dikatakan ya hubungan silaturahmi aja Pak Haji. Bukan... Ya, di dalam rangka apa ya? Di dalam rangka apa tentu harus ada misinya ya. Misinya itu nggak ada. Kita membawa misi apa ya?
belumlah ada kepikiran ke arah situ. Karena misi yang kita bawa itu apa ya, hubungan anak kita dengan anak dia, terus kita masuki dengan misi yang tidak jelas, ya kurang tepat juga lah ya. Biarkanlah mereka. Jadi Pak Haji lebih biarkan mereka mengalir aja dulu. Iya, mengalir aja lah bagai air. Mengalir aja lah bagai air. Nanti di mana muaranya, ya di situlah kita baru melangkah, baru kita bersikap gitu. Oke Pak Haji, terima kasih banyak atas wawancaranya Pak Haji. Gimana nih melihat hubungan Puji dan Torik yang semakin hari kan semakin dekat, banyak bisnis bareng dengan dikerjakan sama dia, kita lihat kan banyak mungkin banyak apa namanya tuh acara-acara di TV mereka jalan bareng berdua gitu kan, acara-acara di TV maksud diundang di salah satu stasiun TV. Gimana Pak Haji melihat itu semakin dekat hubungan mereka? Ya kalau masalah kerjasama antara si Puji dengan si Torik, bagi saya sih sangat gembira sekali ya. Saya sangat senang melihatnya ya. Mudah-mudahan mereka bisa berlanjut kerjasama ya. Kalau masalah hubungan mereka, saya tentu tidak bisa banyak berkomentar di situ. Karena mereka istilahnya orang kan masih anak saya masih terlalu muda lah ya, masih muda-mudi. Jadi saya belum berpikiran ke arah belum berpikir saya ke arah lebih serius. Kenapa? Karena itu pertama sekali umur anak saya tadi masih muda, 15 tahun, dan untuk ke arah ke situ itu sudah ketentuan daripada yang Maha Kuasa. Ya, kalau kamu maksud kamu tadi ke jenjang yang lebih serius, itu tentu sudah merupakan ketetapan dari Tuhan. Namun saya hanya sekarang merasa gembira karena semua kerjasama mereka itu berjalan dengan lancar dan mereka cocok dan mereka akur-akur. Itu yang saya syukuri sampai sekarang. Dan belumlah terpikir di hati saya, di pikiran saya untuk lebih serius. Belum. Bulan Hari Raya Idul Adha ini katanya kan ayah dari Bang Atta Halilintar dan Bang Torik itu akan balik ke Jakarta. Tanggapan Pak Haji seperti apa nih melihat orang tuanya yang akan pulang ke Jakarta? Pak Haji juga mungkin secara hubungan mungkin akan bisa lebih dekat lagi, mungkin akan menemui atau seperti apa Pak Haji? Dan keadaan udah sehat? Bagi saya sih ya untuk saat sekarang sih biasa-biasa saja. Kita nggak bisa. Ya kita sekarang hanya bisa menanggapinya sangat biasa-biasa saja. Karena apa? Karena statusnya kan sekarang ya hanya kerjasama ya. Mereka itu yang bisa kita katakan status anak saya ini dengan Story hanya status kerjasama. Kalau soal mereka berkenalan berpacaran itu di dalam umur mereka seumur sekarang itu hal yang lumrah aja bagi saya. Jadi karena saya tidaklah dia tidak kenal saya, si orang tuanya, saya tidak kenal dengan orang tuanya, tentu dengan status seperti sekarang tentu kuranglah elok juga ya. Siapa yang mau memperkenalkan diri? Apa dia memperkenalkan diri, saya memperkenalkan diri, kan tentu biarlah berjalan dulu apa adanya, semua itu seperti apa adanya, di mana nanti muaranya disitulah baru kita melangkah, baru kita berbicara, baru kita menyampaikan sesuatu. Kalau untuk sekarang ya kuranglah elok, karena status kan masih hubungan kerjasama gitu.